Saya nak kahwin tapi ditentang oleh keluarga. Masa lalu pasangan saya, sedangkan saya selalu menerima dia dan tahu dia berubah ke arah lebih baik. Pelbagai usaha saya cuba, tetapi hati saya macam solat-solat istiqarah dan saya rasa senang bila fikirkan mengenai pasangan saya. Benarkah saya tidak akan bahagia jika tidak mendapat restu keluarga? Adakah perkahwinan tanpa restu itu berakhir dengan perceraian? Kami berdua dengar, faham dah nak tanya apa. Kahwin ini bukan wajib restu. Tapi kalau kahwin itu dengan restu itu adalah yang lebih baik. Bukan tahan, tidak cegah pada perkahwinan. Jangan ramai orang salah anggap bila tidak restu nanti bercerai. Salah. Dengan restu tak ada kait cerai tak cerai. Restu itu lebih baik sebab ibu bapa kita yang membesarkan kita. Bila mereka suka, maka kita kahwin. Bila kita kahwin, mereka suka. Menyukakan ibu bapa kan lebih baik. Faham tak? Itu maksudnya. Bukan mana bila kahwin tidak restu tak kekal. Bukan. Ada yang kahwin sampai ke anak cucu dia juga walaupun tidak restu. Ha, dia tak ada kait dengan kekal. Kena faham baik. Soalan seterusnya.